折れた淡い翼、君はすぐには少し眩しすぎるが、沈むように目を伏せると、malam guys, selamat datang lagi di channel Gacha Gaming. Yap, sesuai judul, di sini gue bakal nge-share gimana sih cara reroll akun tanpa download data. Yap, bener. Kebanyakan player sekarang nge-reroll data itu rename data. Rename data kalau menggunakan kuota sekarang udah hampir mencapai 300 MB per reroll akun. Jika yang reroll akun itu masih menggunakan kartu perdana, mungkin 300 MB itu besar ya. Tapi kalau yang pakai WiFi bebas. Nah, di sini gua bakal ngasih share gimana sih cara reroll akun tanpa download 300 MB. Yap. Bahannya ya, kalian dengar. Kalian catat. Yaitu kalian harus mempunyai 2 device, baik itu PC, HP 2 atau yang lainnya. Sebenarnya HP 1 juga bisa, tapi agak sedikit ribet. Di sini gua ngasih yang simple aja ya. Simple, cepat dan mudah. Nah, kan ada 2 HP nih. Satu HP-nya ini kalian buat main utama Blitz Brave Soul ini. Yang satu HP lagi buat login atau reroll akun. Nah, yang satu HP buat reroll akun ini tidak usah mendownload sampai full size atau nyampe 2 GB, 3 GB game ini. Cukup download aplikasinya aja ya guys. Jika kalian sudah mendownload aplikasinya aja di HP reroll, kalian tinggal bikin gitu kan, hapus data apa yang pertama. Kalian daftar ke Clap, daftar akun. Jika sudah masuk, kalian login ke Clap ID. Jika dia udah masuk dan klik data linknya, login Clap. Nah, bacaannya adalah cancel data link. Jika di HP 1 udah baca kayak gitu, kalian keluar aja gamenya, oke? Kalian keluar gamenya, jangan lupa hapus data. Jika selagi kalian lupa, kalian bisa tabrakan akunnya ya kan. Jika kalian sudah log out di HP satunya atau hapus data, kalian bisa login email yang kalian daftar barusan di HP yang kalian mainkan Blitz Brave Soul ini, oke guys. Nah, jika kalian sudah main di HP utamanya, tinggal kalian klik data link, klik log out, otomatis bacanya log out ya, bukan cancel data link lagi. Yap, segitu aja ya pembahasan dari reroll akun tanpa download 300 MB ini. Thank you for watching guys. Salam.